Mahasiswi Teknik Universitas Indonesia baru-baru ini menjadi pusat perhatian saat dia diwisuda dengan prestasi gemilang. Dalam momen wisuda yang berlangsung di Balairung UI pada tanggal 22 September tahun 2023, seorang wisudawati dengan IPK mencengangkan, yaitu 3,97, mendapat sorakan meriah dari para hadirin. Video momen spektakuler ini menjadi viral di TikTok dengan akun @badutnyabebek. Ribuan wisudawan dan wisudawati memenuhi ruangan tersebut, dan semuanya bersorak dan bertepuk tangan saat wanita tersebut naik ke panggung. Siapa yang gak bangga dan terkaget-kaget dengan IPK segitu? Dalam video momen wisuda program Sarjana Universitas Indonesia digelar di Balairung pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Ribuan wisudawan dan wisudawati pun tampak memenuhi ruangan tersebut. Sontak segedung langsung bersorak dan bertepuk tangan saat wisudawati itu berjalan di atas panggung. Dengan langkah tegas, wisudawati yang mengenakan pakaian toga itu naik ke atas podium sambil tersenyum. Sontak saja hal tersebut mendapat tepuk tangan meriah daripada wisudawan dan hadirin yang datang. Hingga saat ini belum diketahui pasti nama wisudawati tersebut. Namun, wanita itu terdengar dengan jelas lulusan dari jurusan teknik industri. Hal itu sontak membuat iri netizen dan wisudawan lain. Bahkan perekam video teriak dan tak percaya dengan IPK yang diperoleh mahasiswa teknik itu. Selain perekam yang heboh, netizen pun juga ikut heboh berkomentar di media sosial.